الحمد لله الحمد لله الذي أظهر لنا ثمر الرأي من كمامه وأسبب علينا بفضله ملابس إنعامه وبشرنا من شره بحلاله وحرامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزته العظام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله لا يكرم أموالكم وأولادكم ولكن الله يكرم تقواكم كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم جمال رحمت الله tiada kata yang pantas yang selalu kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun 1445 Hijriah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan panjang umur, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Semoga berkat kenikmatan Allah berikan kepada kita sebagai wasilah bersyukur kepada Allah, wajib kita mengucapkan hamdalah. Dikali Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang tidak tahu mana hak dan mana batil. Dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman yang terang benderang, di zaman yang Al-Qur'an, di zaman yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan dituliskan di dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini sudah kesempurnakan agamamu wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan aku cukupkan nikmatku untukmu wa raditu lakum al-islam dinan dan aku ridai agama Islam agamamu. Semua itu berkat jasa Nabi besar kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang cinta kepada nabinya, wajib bagi kita ucapkan salawat. Dikali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahmat Allah, di atas mimbar yang suci ini, khatib berwasiat wabil khusus kepada khatib pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Agar dengan ketakwaan yang kita miliki, Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita untuk berbuat baik dan terus berbuat baik. Di mana perbuatan baik ini nantinya akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti hadis yang bagi dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wasbihi sayyi'ata al-hasanata tamra wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana pun engkau berada. Wasbihi sayyi'ata al-hasanata tamra, dan ikutilah perbuatan burukku dengan perbuatan baik. Hatta tamra, sehingga perbuatan baik ini menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah rahmat Allah, waktu berputar begitu cepat, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun berganti tahun. Sepertinya baru kemarin kita masuk tahun 1444 Hijriah. Dan Alhamdulillah sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Waktu berputar begitu cepat,
ini menunjukkan bahwasannya kita berada di kehidupan akhir zaman. Jemaat rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang akan kita alami sekarang ini semakin hari semakin cepat. Diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang nantinya satu tahun akan terasa seperti satu bulan, dan satu bulan akan terasa seperti satu minggu, dan satu minggu akan terasa seperti satu hari, dan satu hari akan terasa seperti satu jam. Di mana puncaknya? Ketika mendekati hari kiamat, matahari ini tidak akan muncul, kadang muncul, kadang tidak muncul. Ini menunjukkan bahwasanya dunia sudah semakin rusak dan akan mendekati hari kiamat. Jemaat rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah waktu yang sangat penting. Bahkan begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat waktu seperti wal fajar, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asr. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah berikan kepada kita sangatlah singkat. Bahkan begitu singkatnya di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kalimat yaum au ba'da yaum, satu hari atau sebagian hari. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adid, qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Qala kam labistum fil ardi adada sinin, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian tinggal di bumi ini? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, mereka mengatakan kami tinggal di bumi ini satu hari atau sebagian hari. Fas alil aratin, maka bertanyalah kepada orang yang ahli begitu. Dan dibantah Allah, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kalian tinggal di bumi ini tidak lain hanya sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu tahu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayat ini dibagi disambungkan dengan ayat yang lain yang berbunyi wa inna yawman idza rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari menurut Tuhanku ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu 1000 tahun menurut hitungan kalian. Maka ketika ayat ini dibagi oleh para ulama, maka sesungguhnya kita diberikan waktu di dunia ini hanya 1.5 jam menurut hitungan Allah dan 62 tahun setengah menurut hitungan manusia. Waktu yang sangat singkat. Walaupun kehidupan ini atau waktu yang diberikan kepada Allah kepada kita ini sangat singkat, yang nantinya akan menjadikan saksi apakah kita ini masuk di depan di surga yang Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa sekarang ini kita hidup di akhir zaman, hidup di penghujung di usia bumi ini. Diterangkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna muddatat dunya sab'atuha la bisana, wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha wa fi awakhir al-sadisah. Anna muddatat dunya, sesungguhnya usia dunia itu sab'atuha la bisana, itu adalah 7000 tahun. Wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsa fi awakhir al-sadisah, itu diutus di akhir-akhir 1006. Itu artinya kehidupan sekarang ini kita sudah memasuki di usia 7000 tahun. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda dari akhir zaman ini adalah hadirnya Imam Al-Mahdi. Kata Al-Mahdi adalah sering disebutkan sebagai lakob atau julukan. Kata Al-Mahdi berarti orang yang mendapatkan hidayah. Hal ini nantinya terkait tugas yang diemban oleh Al-Mahdi,
yaitu memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat Islam. Sebagaimana disebutkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi yasbahu dhahrul bais wa takhruju al-ardu nabataha wa yu'til mala suhahan wa takthuru al-mashiya wa ta'azzamu al-ummah ya'ishu sab'an aw samaniyan. Yakhruju fi akhir ummati, nantinya akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk al-mahdi yasbahu dhahrul bais, yang pada masa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kebaikan. Wa takhrujul ardu nabataha, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya. Wa yu'til mala suhahan, harta akan dibagikan secara merata. Wa takthurul masya wa ta'azzumul ummah, dan umat akan bahagia. Yakni susahkan kaum samanian akan diberikan kehidupan sekitar 7 atau 8 tahun. Di hadis yang lain diterangkan bahwa yuwatim ismihi wasmu abihi ismu abi, yuwatim ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi, namanya cocok dengan namaku sedangkan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dari hadis ini diterangkan bahwa nama dari Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah sebagai nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu diterangkan di dalam hadis yang lain bahwa Al-Mahdi mempunyai ciri khusus, yaitu dahinya lebar dan hidungnya mancung. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda di akhir zaman yang ini adalah bebasnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Jud dan Majud. Kita tahu bahwa Jud dan Majud adalah makhluknya Allah yang muncul ketika di Raja Zulkarnain, di mana Raja Zulkarnain mempunyai kebiasaan atau tradisi berjalan satu arah mengelilingi dunia. Maka ketika itu ada salah satu umatnya, Raja Zulkarnain, yang mengadu, ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, fa hal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya Zulkarnain, sesungguhnya Jud dan Ma'juj mufsiduna fil ardh, telah merusak bumi ini. Fa hal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Adakah di antara rombongan kamu yang dapat memberikan dinding yang luas agar Jud Ma'juj ini tidak bisa keluar? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab tafsir bahwa bentuk Jud Ma'juj adalah makhluk yang kecil, kuping yang lebar, bahkan kupingnya bisa untuk menyelimuti tubuhnya, dan matanya bisa mengeluarkan api. Apapun yang dilihat oleh Jud Ma'juj maka akan terbakar dan akan rusak. Diterangkan di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wa ilul lil arab min syarqin qad fatara futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj misl hadi wa halaqa bi ashabi ibham wal ladhi taliha. La ilaha illallah wa ilul lil arab, celakalah orang Arab, min syarqin qad fatara, karena kecelakaan dan kejelekan telah dekat. Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj, hari ini dinding penghalang Jud dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat, wa halaqa bi ashabihi al-ibham wal lati taliha, beliau meningkatkan kedua jarinya, ibu jari dan telunjuknya. Faqalat Zainab binti Jahsy, kemudian Zainab binti Jahsy bertanya, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, apakah nanti kita akan rusak sementara sekitar kita masih banyak orang yang soleh? Qala na'am, kata Rasulullah, iya, idza kasara al-khabis, ketika idza kasara al-khabas, ketika banyaknya kejelekan merajalela. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kiamat yang lain adalah munculnya Dajjal. Dan kita tahu bahwasanya inna masihat Dajjal rajulin qasirul abjad ja'al akwar matmushul ain lasa bi aniyatin wala jahra bain albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum labsat akwar. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan padamu, maka ketahuilah sesungguhnya roh kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana
bagaimana dahsyatnya hidup di akhir zaman. Hal yang perlu kita laksanakan sekarang ini adalah berdoa, berdoa dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, berikanlah kami perlindungan min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan dari fitnah kehidupan maupun kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua terhindar dari fitnah dan mala bahaya, baik itu fitnah kehidupan atau fitnah kematian. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarabal waqtul haqqi fa idza hiya syaitsatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza fal kunna dhalimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tamama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الملائكة والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعي التابعين وتعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. يا إلهنا وإله كل شيء، هذا حالنا لا يخفى عليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله فيما يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ما يأتكم. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. أَجِمْ السَّلَامُ.